yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2022. Kejadiannya terjadi di rumah korban pada pukul 10.45. Korban berinisial AA waktu itu sedang tidur, kemudian terbangun karena ada suara ledakan. Kemudian begitu dicek, di halaman rumah banyak barang-barang atau benda yang sudah rusak. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan ke Polsek Pakis.